Ya nih coba tuh, oh my god. Lebarnya bukan main, Bunda. Sobat nih kalau udah hamil pakai baju ini, tapi sayangnya gue belum hamil, belum kawin, belum nikah juga. Serang semua. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bareng gue di sini. Nah, seperti di judulnya, hari ini Queen bakal nge-review dress lucu gemes-gemoy dengan harga di bawah 100 ribuan. Pasti kalian udah gak sabar kan? Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa kalian semua udah like, comment, dan subscribe biar YouTube-ku makin berkembang. Gak usah banyak bercut, kita langsung aja ke videonya. Nah guys, sebelumnya I want to say sorry karena sekarang tuh gue bener-bener jarang banget bikin video karena kayak oh my god, gue sibuk banget di dunia nyata guys, I'm so sorry banget. Nah hari ini aku mau nge-review dan aku juga mau try on dressnya. Maaf banget kalau misalnya kalian risi dengan video ini karena gue juga try onnya agak pakai kerudung. Gak apa-apa dah, serang semua. Nah oke guys, jadi hari ini gue beli dress ini. Nah aku belinya di baju bunda. Seperti biasa gue tuh sangat berlangganan baju bunda. Gue selalu dan gue apa ya, gue seneng banget beli baju di sana. Baju bunda endorse gue dong. Oke okay guys, nah di sini dressnya harganya cuma kalian bisa lihat cuma 70 ribuan aja, kalian bisa dapetin dress sekece itu guys, gila parah. Oke okay, sekarang kita langsung aja dressnya, ini dia. Nah nih ya buat kalian nih, coba lihat, oh my god, lebarnya bukan main bunda. Kayak koleksi spanduk gue makin hari makin bertambah, bukannya ngecilin badan malah ngebesarin baju, kayak baju makin hari makin gede aja, makin lebar. Nah ini tuh bahannya tuh kayak peplum gitu nih. Sok banget nih kalau udah hamil pakai baju ini, tapi sayangnya gue belum hamil, belum kawin, belum nikah juga. Terus ini di sini ada detail ravel di lengannya, ini kece parah sih guys. Terus di belakangnya ada kancing nih, kalau lu pada palanya gede dibuka aja kancingnya biar masuk tuh pala ya kan, kayak gue gitu harus dibuka karena pala gue gede. Terus nih lihat, ini panjang bajunya 100 cm, pokoknya kalau dipakai bagus, masih juga nutupin dengkul kok. Nah terus ya, ini tuh LD-nya 120 cm, jadi masih aman banget buat kalian nyampe BB 100 kg pun masih aman banget, gila. Nah ini kalau dipakai kesannya kayak kita pakai atasan sama rok gitu loh guys. Nah untuk bahannya sendiri itu bahannya diamond crepe. Nah bahan diamond crepe ini cocok banget karena dia jatuh tapi dia tidak letoy gitu guys, dan juga dia nggak kaku dan nggak panas, pokoknya enak banget. Terus misalnya kalian mau pakai ini pergi jalan-jalan, pergi ke mana gitu, ke gereja atau ke mana gitu, ke kondangan dah terserah, ini cocok banget karena ini juga bisa untuk daily, bisa juga untuk resmi. Warnanya ini juga di sana ada hijau, biru sama hitam ya kalau nggak salah, kalian bisa pilih aja warna sesuka hati kalian. Sekarang kita langsung aja ke video try on ya. Nah teman-teman, ini adalah penampilan dressnya, udah aku try on. Nah ini harganya cuma 70 ribuan aja, ini panjangnya 100 cm. Terus ini LD-nya 120 cm dan ini ada detail ruffle di sininya juga. Terus ini di sini juga ruffle full sampai belakang. Ini sumpah lucu banget, bahannya diamond crepe. Nah buat kalian yang masih belum berjilbab itu, kalian bisa banget beli ini buat keluar-keluar, buat jalan-jalan ataupun buat daily, ini semua cocok banget guys, sumpah gila. Aku juga mau beli lagi. Guys, itu dia tadi video try on aku. Gimana? Ya kalau jelek nggak apa-apa ya guys. Tapi kayaknya aku memang cakepan pakai kerudung ya, anjay. Oke, okay, mungkin sampai situ dulu video aku kali ini. Buat kalian yang mau request aku harus nge-review apa, kalian bisa komen di bawah ya. Oke, okay, gitu aja, jangan lupa subscribe dan like. Terus kalian semua share kalau kalian mau. Dan thank you banget buat yang udah nonton video sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.